Timnas U19 Indonesia akan tampil di ajang Toulon Cup 2022 pada 29 Mei hingga 12 Juni 2022. Toulon Cup 2022 di Prancis menjadi ajang pemanasan sebelum Timnas U19 Indonesia tampil pada ajang Piala Dunia U20 2023 mendatang. Sebelumnya, skuad Garuda Muda sudah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan dan Jakarta. Selain itu, mereka sudah menjalani dua pertandingan uji coba melawan Tira Persikabo 1-3 dan Persita Tangerang 1-1. Selama TISI di Korea Selatan, skuad Garuda Muda juga sudah menjalani 9 laga uji coba. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Zenan Radoncic, menegaskan semua pemain sudah siap tampil. Dia berharap mereka bisa mengambil pelajaran saat bertanding melawan tim kuat. Tampil di ajang Toulon Cup 2022, diharapkan Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan bisa memperkuat mental bertanding. Apalagi mereka akan bertanding dengan lawan-lawan kuat pada turnamen tersebut. Untuk berlaga di turnamen ini sudah ada 22 pemain yang dipersiapkan. Timnas Indonesia pada turnamen ini masuk ke dalam grup B. Mereka akan bersaing dengan Meksiko, Ghana, dan Venezuela. Jadwal Timnas U19 Indonesia di Toulon Cup 2022. Senin 30 Mei 2022, Timnas Indonesia versus Venezuela pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kamis 2 Juni 2022, Timnas Ghana versus Timnas Indonesia pada pukul 18.30. Minggu 5 Juni 2022, Timnas Meksiko versus Timnas Indonesia pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.